Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, ini adalah tikungan Cierang ya, tepatnya di Jalan Kelapa Genep Cikalong ya, kilometer 13. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, di postingan saya sebelumnya, bahwa tikungan ini nampak biasa, tapi ini mengandung bahaya ya, berbahaya tikungan ini, karena terlalu ya sudah terlalu sering nih terjadi kecelakaan di tikungan ini ya, seperti malam ya, malam Rabu tanggal 22 September ya, itu terjadi laka lantas tabrakan antara minibus versus pick up. Minibus dari Sukabumi ya, tujuan Jawa Tengah ya, mengalami tabrakan ya dengan pick up, dan yang minibus mengalami rusak berat ya, sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan, dan akhirnya penumpangnya dialihkan ke travel ya. Ini cuma ada view kendaraannya, sengaja tidak saya shoot ya, foto. Cuma ini ada serpihan bumpernya ya, dari bumpernya, kemudian pecahan lampu, kaca lampu nih. Ini ya. Ini karena memang di tikungan ini tidak ada rambu ya, sehingga pengemudi kurang berhati-hati di tikungan ini. Oke guys, stay fokus kalau di jalan, jangan ngebut, benjut, atau mau menjemput. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.